Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Dan terima kasih sudah pencet tombol subscribe. Jangan lupa like dan share video ini. Nah, video kali ini aku ingin berbagi cara membuat kotak tisu dari barang bekas yang ada di sekitar kita. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, untuk video tutorialnya, tonton video ini sampai habis. Untuk bahan utamanya, aku menggunakan kardus bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Dan ini udah aku potong-potong sesuai ukurannya. Untuk bagian belakang atau penutup di sini aku menggunakan panjang 20,5 dan 10 cm lebarnya. Ini untuk bagian depan 21 cm dan lebar 11 cm. Kemudian untuk bagian atas sama 21 x 11 juga untuk bagian bawahnya 20 cm x 11 cm. Ini untuk bagian kiri 11 x 11 cm. Kanannya pun begitu 11 x 11 cm. Dan ini 3 x 3 cm yang nanti akan aku gunakan sebagai pegangan penutup belakangnya. Ini untuk kakinya, nanti ini tinggal kita gunting dengan jumlah 15. Dan ini nanti penyangga penutupnya. Oke lah teman-teman, tonton videonya sampai habis dan ikuti langkah-langkahnya.